Hai guys, selamat datang. Kali ini anda bersama saya Fazli di booth Sony yang mana mereka baru saja melancarkan Sony Xperia 10 Plus. Sony Xperia ini menggunakan skrin 6.5 inci dengan sejenis panel IPS LCD tidak seperti Sony Xperia 1. Ia menawarkan lebih rendah resolusi seperti Full HD Plus dan masih lagi menggunakan nisbah yang agak tinggi ataupun agak lebar iaitu 21:9 sesuai untuk mereka untuk menonton wayang dan sebagainya. Rekaannya pun telah diubah berbanding Sony Xperia 1 yang mana rekaannya meletakkan desain yang metal. Bermaknanya di sini ia masih lagi ringan dan juga tidak mempunyai wireless charging seperti flagship mereka. Melihat kepada port sambungannya pula, pada bahagian atas terdapatnya 3.5mm biji audio. Di bahagian kanan pula, pada bahagian atas terdapat butang kuasa. Di bawahnya pula terdapat fingerprint scanner dan di bahagian bawah itu pula terdapatnya butang arah suara. Bergerak ke bahagian bawah pula terdapat USB Type-C yang boleh menyokong pencasan 3.0 quick charge dan juga pembesar suara serta mikrofon di sebelah kiri. Di bahagian kiri terdapat hanya slot microSD dan juga SIM card slot. Chip pemprosesan yang digunakan di sini adalah Snapdragon 636 yang mana ini adalah kelas pertengahan dalam kategori Snapdragon. Kami tidak pasti kenapa Sony masih lagi menggunakan prosesor yang lama pada sebuah telefon yang boleh dikatakan satu premium smartphone. RAM-nya pula adalah 4GB kepada 6GB RAM, storannya pula adalah 64GB sahaja dengan mempunyai slot microSD. Kamera belakang mempunyai dual kamera 12MP dan 8MP. Ini masih lagi dapat merakam 4K video yang mana untuk sebuah peranti yang mempunyai Snapdragon 636 masih lagi mampu merakam 4K video agak impresif. Seperti mana Android yang diperkenalkan pada tahun ini, ia menggunakan operating system Android 9 dan bateri berkapasiti 3000 mAh dan sesuai digunakan bersama QC 3.0 ataupun 18W. Jadi itu sahaja dahulu pandangan pertama terhadap Sony Xperia 10 Plus ini. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.